dapat lihat Hafiz Syarif berjaya mendapatkan hot shot sebagai peluang pertama yang berada di hadapan. Dan diikuti di belakangnya ada Izzat Zaidi dan juga Syafiq Rasul. Di belakang Syafiq Rasul ada kita dapat lihat itu Fairuz Nasir. Dan juga ada kemalangan antara Finas dan juga 25 itu nombor Izzat Rafiq. Ada insiden di selekoh yang pertama, tapi tidak mengapa, kita fokuskan kepada perlombaan sekarang ini. Ini dia Hafiz Syahrin Abdullah yang bermula dengan baik tadi mendapatkan hold shot, sekarang berada di kedudukan yang pertama. Belakangnya Izzat Zaidi. Hafiz yang bermula di petak yang kedua sekarang memimpin perlombaan. Bermula dengan sangat baik. Belakangnya ada Syafiq Rasul di tempat yang ketiga. Syafiq Rasul, empat ada Imer Firdaus, lima Fairuz Nasir. Dari perbezaan Hafiz dan juga Izzat Zaidi, 0-7-9-4. Dalam perlombaan ini, Amin Ordin dan juga Adi Prosli tidak dapat bersama-sama dengan kita. Dan Finas juga telah pun terjatuh sebentar tadi. Dua motosikal yang disediakan oleh JR Performance sekarang berada di kedudukan yang pertama dan kedua. Hafiz Syahrin dan juga Izzat Zaidi. Dapat lihat di situ Imer Firdaus telah terjatuh. Imer di kedudukan yang keempat telah terjatuh di selekoh yang terakhir. Hafiz masih tenang berada di kedudukan yang pertama. 56.049 jatah masa yang terbaik oleh Hafiz setakat ini. Jadi sekarang kita lihat bagaimana Hafiz melalui selekoh-selekoh di litaran antarabangsa Gokart Sepang ini untuk melengkapkan 3 pusingan. Jadi berbaki 12 pusingan lagi. Dan itu dia Izzat Zaidi yang berada di kedudukan yang kedua, mencabar kedudukan Hafiz. Hanya beza 0.764 saat sahaja. Tadi rapat Izzat di belakang Hafiz Syahrin. Kedua-dua mereka di laluan lurus. Dapat lihat Syafiq Rasul di belakang Izzat Zaidi di tempat yang ketiga, tapi ada gap yang agak jauh juga. Jadi Hafiz dan juga Izzat, 0.318 saja gap di antara mereka berdua. Makin merapati Hafiz, Izzat Zaidi. Perlombaan yang mencabar ini, motosikal berkapasiti 150cc ini, 55.868 Hafiz memperbaiki jatah masa beliau. Izzat Zaidi makin rapat di belakang Hafiz Syahrin untuk berada dekat untuk kelompok hadapan. Battle untuk kedudukan yang pertama, Hafiz dan juga Izzat Zaidi. Lihat bagaimana mereka melalui selekoh-selekoh yang mencabar dengan keadaan hujan. Hafiz Syahrin, Izzat Zaidi. Izzat Zaidi 55.422 saat. Jatah masa Izzat lebih pantas dari Hafiz. Tapi Hafiz yang berada di kedudukan yang pertama, 55.8 saat. Jadi ada kemungkinan Izzat akan memintas Hafiz. Tapi kita tidak tahu lagi, kita ada 10 pusingan lagi
untuk kita saksikan apakah yang bakal berlaku. Banyak lagi masa untuk mereka berlumba. Jadi kita sama-sama saksikan lagi MP150 Elite ini. Masih jauh perjalanan mereka. Ada 10 pusingan lagi. Jadi ada Izzat Zaidi dan juga Hafiz sentiasa fokus di hadapan. Hafiz pastinya tidak mahu memberikan kedudukan tempat pertama kepada Izzat. Tapi Izzat sentiasa memberi saingan dan memberi tekanan kepada Hafiz. Untuk Hafiz diganggu psikologinya, tidak tercabar oleh Hafiz langsung. Hafiz terus menerus mengekalkan momentum berada di hadapan. Lihat dua pelumba ini yang dari awal tadi berentap di kelompok hadapan. Dalam perlumbaan Supermoto semalam, kita dapat lihat Hafiz Syahrim meninggalkan pelumba-pelumba lain jauh. Tapi untuk kategori MP150 Elite ini dicabar rapat oleh rakan sepasukannya, iaitu Izzat Zaidi sendiri. Ini dia Syafiq Rasul dari Extremo 304 Motorsport. Syafiq Rasul berada di kedudukan yang ketiga. Ya, Hafiz Syahrim. Corak tunggangan yang menarik dari pelumba kebanggaan negara kita. Hafiz pastinya memberikan saingan yang menarik kepada Izzat Zaidi. Dan mereka melengkapkan 7 pusingan. 8 pusingan, jadi ada 7 pusingan lagi berbaki. Jadi Izzat Zaidi kita lihat makin rapat. 0.283 di belakang Hafiz Syahrim. Ya, bagaimana Izzat Zaidi memberi saingan sikit kepada Hafiz, tapi Hafiz tidak langsung tergugat. Itu adalah permainan psikologi yang Hafiz perlu bertenang dan perlu kekal konsisten untuk berada terus berada di hadapan battle untuk kedudukan yang pertama ini. Izzat Zaidi masih tidak mengalah. Izzat Zaidi tidak putus asa mengikuti rapat di belakang Hafiz Syahrim. Drafting dengan cantik. Mengikuti setiap pace Hafiz. Racing line dan juga breaking point Hafiz juga diikut. Kita lihat cepat dari bahagian dalam Izzat Zaidi. Tapi Hafiz terlebih dahulu sampai untuk exit dari selekoh pertama dan kedua itu. Lihat bagaimana jitu dan padunya jentera yang disediakan oleh JR Performance. Ditunggang oleh Hafiz Syahrim dan juga Izzat Zaidi. Ini dia Syafiq Rasul yang berada di kedudukan yang ketiga, Extremo 304 Motorsport. 56.093 kedudukan di tempat yang ketiga. Ada pace bersorangan. Ada di belakang Hafiz dan juga Izzat Zaidi. Lima pusingan lagi, pusingan yang terakhir. Lima pusingan yang terakhir. Hafiz masih berada di hadapan Izzat Zaidi. 0.234. Ini dia Fairuz Nasir yang berada di kedudukan yang kelima dari AEM Motorsport. Fairuz yang bermula di kedudukan yang ketiga tadi, sekarang berada di kedudukan yang kelima apabila dipintas oleh Rozaliman. Juga Syafiq Rasul
saksikan bagaimana Hafiz di selekoh yang pertama dan kedua keluar masuk selekoh yang ketiga. Di laluan sedikit lurus menghampiri selekoh yang keempat. Terus ke selekoh yang kelima. Masuk ke selekoh yang keenam. Sedikit laluan lurus dan menghampiri selekoh yang ketujuh. Masuk ke selekoh yang kelapan dengan sangat laju. Fairuz Nasir. Oh, hampir terjatuh Izzat Zaidi sebentar tadi. Tapi motosikal berjaya dikawal. Ada di belakang Hafiz Syahrin. Laluan lurus. 0.324. Jadi Izzat ada sedikit hampir terjatuh tadi dan membuatkan gap bertambah di antara beliau dan juga Hafiz Syahrin. Jadi Hafiz sekarang ini berada masih cuba menghabiskan lagi 3 pusingan dengan baik. 3 pecutan terakhir ini belum disempurnakan oleh Hafiz Syahrin, pelumba kebanggaan negara kita. Kita dapat saksikan secara langsung bagaimana pelumba-pelumba elit ini beraksi bersama dengan pelumba MotoGP negara kita. Dan memberikan saingan kepada Hafiz, terutama Izzat Zaidi yang dari awal tadi mengikuti di belakang Hafiz. Cuba untuk mencari ruang di 2 pusingan yang terakhir ini. Syafiq Rasul di kedudukan yang ketiga. Berada berseorangan di kedudukan yang ketiga, agak selesa di situ. Apa dicabar oleh sesiapa. Dan gap di antara Syafiq dan juga Hafiz juga agak jauh, 19.271 saat. Hafiz Syahrin sekarang masih berada di selekoh yang ke-11 untuk melengkapkan 14 pusingan. Jadi ini adalah last lap. Tahun pusingan yang terakhir. Saksikan Izzat Zaidi dan juga Hafiz Syahrin menyudahkan perlumbaan ini bagaimana. Izzat Zaidi memberi tekanan dan saingan kepada Hafiz dengan sangat baik. Tapi Hafiz menggunakan sepenuh pengalaman dan juga teknik menunggang dengan baik. Terus berada di hadapan. Kita lihat ini Syafiq Rasul rekan yang ketiga. Last lap. Ya, bagaimana Hafiz Syahrin makin menghampiri di selekoh yang terakhir. Itu dia, Hafiz Syahrin berjaya menghabiskan perlumbaan ini di tempat yang pertama dan Izzat Zaidi di tempat yang kedua. Dan kita masih menanti siapakah di kedudukan yang ketiga, Syafiq Rasul. Sebentar nanti kita akan bacakan keputusan secara rasmi untuk kategori MP150 Elite ini. Okey, demikianlah tadi kehebatan peserta-peserta bagi kategori MP150 ini. Dan seperti yang telah kita ramalkan daripada awal, pemenangnya tidak lain adalah bukan Hafiz Syahrin. Okey, satu kata dulu, perasaan. Okey, Alhamdulillah. It was a good race and with Ijad, teammate player, and I think he reserved something behind me, but saya just try, enjoy, and actually today race, saya cuba target
the 54-6 that our boss Jeremy won. So maybe later we collect a bonus to him. Don't run away, eh? And okay, but pun saya enjoy race ni, and terima kasih kepada organizer terutama sekali, and sponsor-sponsor yang terlibat, and especially also our team JR Performance making bike very well, and alhamdulillah this podium for them lah, and end of season enjoy, and hope we can meet soon or later. Alright, saya ada satu lagi soalan. Sebagai seorang ibu, sekarang kalau kita tengok remaja-remaja sekarang ni, kejayaan mereka menunggang untuk nikah, tetapi tanpa mesin. Ibu bapa sanggup untuk dimotor tapi memperlakangkan keselamatan anak-anak. Apa pandangan anda atau pesanan? Ini agak sukar bagi saya, tapi saya suggest kalau boleh better ada lesen atau apa in case insurance cover, and kalau nak race boleh sewa kapal sepang ni, especially I think almost every day buka, so diorang boleh gunakan motor yang kalau ada motor lebih gunakan motor yang orang ada, kalau tak ada tu mungkin boleh sewa. Saya rasa ada je tempat yang buat sewa motor, so saya harap diorang tak membazirkan masa ataupun bahayakan dirilah dan orang lain di atas jalan raya. So saya prefer ada lesen kalau betul-betul nak race, dia di atas lita, tak ada kereta apa semua, kalau paling kuat jatuh dia ada airbag, ada safety, so saya harap dapat dikawal lah, sebab diri kita sendiri yang kawal benda ni macam mana. Okey, terima kasih. Baik, sahabat saya kepada Tuan ni. Terima kasih. Tahniah kepada Tim juga. Okey, demikianlah tadi. So, kepada adik-adik kat luar sana,